Yo, selamat datang di channel ini, dan kali ini aku mau cari gelas lili ya. Dan sekali lagi ini bentuknya seperti bunga, jadi gampang lah. Dan paling banyak tempatnya di desa ini ya, lagi-lagi ya, kembali lagi ke desa apa sih? Nah, ini gelas lili paling banyak di sekitar yang terasiring ya. Di terasiring ini kalian keliling aja itu udah banyak. Dan yang satunya di pelabuhan Liyue, yang ya ada beberapa lah, lumayan. Nah, ini seperti ini ya. Jadi kalian keliling, kalian cari-cari. Kalau ada yang gini ya ambil-ambil aja sekalian. Pokoknya kalian keliling di terasiringnya, itu ada. Bentuknya seperti bunga, jadi gampang terlihat. Kalau teras hiring kalian nggak terlalu ini ya, susah ya kalau terlihat. Usahakan dari atas ke bawah. Kalau cari di daerah seperti ini, berundak gini, dari atas ke bawah. Kalau kalian cari dari bawah itu bisa kelewat karena nggak kelihatan.
もう止んだの。残念。Oke, lanjut ke Pelabuhan Liyue. Dari atas ya. Sekali lagi usahakan dari atas karena ini tempatnya apa namanya berundak-undak, walaupun ini bukan terasiring ya, tapi kontur tanahnya itu bertingkat. Jadi kalau bisa, kalau cari material di tempat-tempat yang berundak itu dari atas baru ke bawah, karena siapa tahu nyempil di ini apa namanya di dinding-dinding tebing atau apa, kita keliling nggak tahu nyatanya ada di tengah-tengah tebing nyempil gitu kan. Tapi di sini kayaknya nggak ada. Lanjut aja deh, bentar dipastiin. Di Liyue ini ada mungkin sekitar berapa, 10 ya, lumayan lah. Tapi paling banyak tadi ya di apa, Hinchi, susah banget sih namanya, lidah-lidah orang Indonesia, orang Jawa. Kalau bahasanya bahasa Dewa itu agak susah. Di Hinchi ya, di Hinchi, di desa Hinchi itu paling banyak. Nah kayak gini, ini tempatnya di tebing-tebing, jadi kalian harus dari atas ke bawah. Kalau kalian dari bawah kemungkinan ada yang terlewat, itu saran aku sih.
Dan ini tinggal yang terakhir kalau nggak salah. Oke. Jadi seperti itu ya. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Sampai di sini dulu videonya. Kalau suka boleh di like dan share. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, kritik dan saran juga boleh. Dan jangan lupa subscribe. Semangati aku dengan subscribe kalian. Aku tunggu subscribe-nya. Dan sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you, bye. Sehat selalu. Makasih. Jangan lupa subscribe, oke? Bye. Nah, kayak ini, bro. Ya. Ini nyempil di tempat. Ikuti videonya. Pasti ada di tempat. Oke ya. Makasih sekali lagi. Jangan lupa subscribe. See you, bye. Sehat selalu.